برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كما سهل InsyaAllah kita sambung pengajian kita ke surat 33. Sifat salbiah. Dah baca dah? Dah mula baca dah? Nombor 2 dah baca dah? Oh, okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sifat salbiah. Jenis sifat yang pertama iaitu sifat salbiah. Salbiah itu sifat yang menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Ya, sifat salbiah adalah sifat untuk menafikan yang tidak layak bagi Tuhan. Ya, yang pertama itu hari kita kata sifat qidam. Ya, di sifat salbiah dia ada 5 semua sekali. Ada 5. Ya, yang wajib setiap mukallaf mengetahuinya. Ada 5 sifat salbiah iaitu qidam, baqa, مخالفته تعالى للحوادث قيامه بنفسه وحدانية. Yang semua ini akan diterangkan secara detail pada pengajian yang akan datanglah satu-satu. Setiap satu sifat. Kemudian kita ambil umum je dulu bahawa yang pertama sifat nafsiyah, ya, jenis sifat nafsiyah iaitu wujud. Jenis sifat yang kedua salbiah, ya, sifat yang menafikan. Kemudian yang ketiga, ya, ma'ani. Dan yang keempat ma'nawiyah. Ada 4 jenis sifat, ya. Sekarang kita sifat jenis yang kedua iaitu sifat salbiah, sifat yang menafikan yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Baik, jadi ada 5 sifat salbiah kesemuanya iaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith qiyamuhu binafsi. Baik, itu hari kita dah bicara sedikit tentang qidam iaitu sedia kala. Ya, sedia kala apa dia? Menafikan adanya permulaan bagi Tuhan. Yang qidam maksud dia sedia kala. Jadi sedia kala boleh sebut qidam tu makna menafikan bahawa Allah Ta'ala itu ada permulaan. Permulaan itu tak kira lah. Permulaan contoh macam makhluk. Permulaan kita daripada tidak ada. Ya, makhluk, permulaan makhluk itu contohnya manusia kita ni bermula dengan tiada. Kemudian baru ada, baru wujud. Maknanya bermula dengan tidak ada kemudian baru diadakan. Maka
sifat qidam menafikan bahawa Tuhan atau Allah Ta'ala itu ada permulaan. Maksudnya, kalau nak dikatakan Tuhan itu ada permulaan, contoh, ya, ini contoh saja nak bagi faham, bermula dengan tiada, kemudian baru ada. Maksudnya Tuhan tu tak ada, lepas tu baru ada. Maka akal akan menyatakan atau mempersoalkan siapa yang mengadakan. Jadi kata nak kata itu sebagai Tuhan, tapi Tuhan itu ada yang menjadikan dia. Bermakna yang menjadikan dia itu sepatutnya lagi hebatlah. Dia boleh jadikan Tuhan. So buat apa kita nak sembah Tuhan yang dijadikan? Kenapa kita nak sembah Tuhan yang diciptakan sedangkan ada yang menjadikan? Better kita sembah yang menjadikan Tuhan itu. Jadi menolaklah semua segala benda-benda yang dianggap sebagai Tuhan itu, yang hanya sebenarnya Tuhan itulah. Bila sebut begitu, wajib bersifat dengan qidam sediakala. Ya, yang mana tidak ada permulaan. Sediakala Allah Ta'ala itu wujudnya yang qidam. Jadi sifatnya wujud yang qidam, mana yang sediakala. Tidak ada permulaan baginya. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Mana qidam lah itu maksudnya. Dalilnya wal awwal wal akhir. Jadi perkataan yang mudah ataupun yang diringkaskan oleh ulama akidah iaitu qidam. Qidam sedia kala. Ya, dalilnya wal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ya. Jadi menolaklah mana-mana orang kata apa kepercayaan, ya, pada sudut agama-agama yang lain yang mempercayai ataupun yang menyembah, yang dianggap mereka itu sebagai Tuhan, tetapi Tuhan yang diciptakan, yang dijadikan. Baik, sembah yang jadikan Tuhan lagi hebat, pasal dia boleh buat Tuhan, kan? Yang boleh buat Tuhan patut kena sembah. Kan? Itu pada logik akalnya. Sebab itu bila buka pintu akal, maka akan terbukalah pintu hati, maka akan datanglah hidayah itu. Tapi kalau akal dia pun dia tak nak buka, tak nak terima, macam mana lagi nak buka hati itu? Jadi tertutuplah pintu hidayah. Memang hidayah itu milik Allah Ta'ala, tapi dia sendiri yang tak nak terima benda tu. Jadi macam mana? Kan? Baik, yang kedua baqa, sifat salbiah yang kedua iaitu baqa, kekal Allah Ta'ala. Kekal Allah Ta'ala itu maknanya menafikan bahawa Tuhan itu boleh binasa. Menafikan Tuhan itu boleh binasa, maknanya Tuhan tak boleh binasa. Kalau binasa itu tidaklah layak digelar sebagai Tuhan. Ya, jadi dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa maknanya baqa itu, wa yabqa maknanya kekal, tetap. Ya, wajhu rabb maknanya wajah itu zat, ya, zat Tuhan. Ya, itu dalil sifat baqa. Ya, dalil sifat baqa. Jadi Tuhan tak boleh binasa. Kalau Tuhan itu binasa, jadi siapa pula, macam mana yang nak mengekalkan kita ni, sedangkan yang menjadikan alam ini adalah Tuhan itu tadi. Tapi kalau Tuhan binasa habis, siapa yang nak mengekalkan semua ini? Maka ternafilah, ya, sifat binasa itu. Ya, Tuhan tak boleh binasa. Jadi kalau Tuhan itu binasa, maknanya tak layaklah dia itu dianggap sebagai Tuhan. Maka wajiblah Allah itu bersifat dengan baqa, iaitu kekal. Kemudian yang ketiga,
مخالفته تعالى للحوادث. Mukhalafah maknanya tidak menyamai Allah Ta'ala itu lil hawadis, dengan yang baharu, maknanya dengan makhluk yang baharu, ya, maknanya menafikan Allah Ta'ala itu bersamaan dengan makhluk, menafikan bersamaan ini, ya, menafikan apa? Yaitu menafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat baharu, sifat makhluk, yaitu kalau kita detailkan, sifat yang bersifat fizikal, ya, menafikan Tuhan itu bersifat dengan sifat fizikal, ya. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir, dan tidak sama dengan sesuatu apa pun, laisa kamithli, tak sama pun dengan apa pun sesuatu, syai'un, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ya, jadi Allah Ta'ala menafikan itu, penafian yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu adalah penafian yang menyamakan Allah Ta'ala dengan fizikal. Fizikal, ini sifat fizikal. Maksud sifat fizikal ni yang berzat lah, yang berzat, termasuklah tempat, ya, masa, ya, itu semuanya adalah sifat fizikal. Ya, tempat, sesuatu tempat itu, ya, yang duduk dalam tempat itu adalah sesuatu yang berjisim, yang berjasad, ataupun yang berfizikal lah kita sebut. Pada sesuatu tempat, maka Allah Ta'ala itu bukanlah duduknya pada sesuatu tempat. Nah, sebab itu Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat itu, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Nak menunjukkan bahawa ada sifat yang orang kalau dia kata apa bezanya, Allah Ta'ala melihat, kita pun melihat. Baik, melihat bukan sifat fizikal, melihat adalah sifat makna, ya, sifat makna. Baik, berfikir, berfikir ni contoh, ya, contoh, ya, kita berfikir, berfikir itu sifat fizikal ke sifat makna? Ha. Haji. Makna. Sebab apa makna? Tak dapat nak digambarkan. Maksud tak dapat nak digambarkan itu maknanya berfikir itu tak dapat kita nak objekkan dia. Faham? Tak dapat nak digambarkan. Betul, itu makna sifat makna. Sebab kita tak boleh nak mengobjekkan fikiran, berfikir. Tak boleh kita nak objekkan dia. Tolong jadikan berfikir itu satu objek. Boleh? Tak boleh. Maknanya dia, makna je lah. Difahami maknanya dia berfikir, berfikir. Tapi, apa yang fizikal dia? Otak. Maksudnya berfikir menggunakan otak. Otak tu objek. Fizikal, berfikir itu makna bagi otak. Boleh? Faham? Melihat, tolong objekkan melihat. Tak boleh. Yang objeknya biji mata ni, ha. Itu biji mata, itu objek. Melihat, makna bagi mata. Apa maknanya ada mata tapi tak boleh melihat? Faham? Apa makna ada otak tapi tak boleh berfikir? Rekah soal sikit bunyi kan? Ada otak tapi tak kat lutut. Itu lain lah bunyinya. Lagi kasar pun tak apalah kan? Maksudnya itu makna kan kita sebut kan? Apa maknanya ada otak tapi tak boleh berfikir? Tak? Berfikir itulah makna bagi otak itu. Itu sifat ma'ani. Macam belajar ini. Melihat, mendengar itu sifat ma'ani. Objeknya biji mata, fizikalnya telinga. Allah Ta'ala melihat, bukannya Allah Ta'ala itu ada mata. Kerana mata itu objek fizikal.
Ha, itu nak kena faham lain tu. Ni nak kata Allah Ta'ala ada biji mata, mana sama dengan makhluk. Sedangkan Allah Ta'ala dah menafikan laisa kamitslihi syai'un. Itu yang dibahaskan pada sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Ha, itu nak kena faham. Ya, samalah juga kalau kita katakan Allah Ta'ala itu duduk di atas arasy. Duduk. Duduk itu perbuatan makhluk. Ya, ambil ayat itu. Ayat itu ayat yang wajib kita beriman sebagaimana diturunkan. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ada tujuh tempat di dalam, enam tempat dalam Al-Quran. Ya, Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Istawa itu siapa yang kata duduk? Ha. Istawa tu, istawa duduk tu. Siapa yang terjemahkan istawa tu sebagai duduk? Ulama salaf tak ada kata duduk. Ha. Orang Melayu itu pun dekat nunggu jauh pasti bernunggu. Ha. 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 Itu dia je. Kalau di Malaysia ni lah. Kan, kalau ni negara luar ada je yang seangkatan yang sama pemikiran fahamannya tu. Ha, dia kata Allah Ta'ala duduk di atas arasy. Ha, duduk. Duduk. Perkataan duduk itu pun dah salah terjemah. Istawa banyak terjemah dia. Bukannya satu je duduk. Ada lebih kurang berbelas terjemah bagi istawa. Siapa yang kata duduk? Ha, jadi maknanya kembalikanlah balik kepada Allah Ta'ala. Apa makna istawa? Istawa itu wallahu a'lam, itu pendapat ulama salaf. Maknanya wajib kita beriman dengan ayat minu biha, maknanya kita beriman dengan ayat tersebut. Wa naqra'u bima kama unzil, dan kita membaca sebagaimana diturunkan. Tetapi maknanya yang sebenar kita kembalikan balik kepada Allah Ta'ala. Ya, ha, jadi bukannya kita tak beriman, tak percaya pada ayat itu juga, tapi makna yang sebenar kembali balik kepada Allah Ta'ala. Kerana ulama meletakkan bahawa ayat tersebut dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat yang kesamaran maknanya jika kita ambil atau pegang secara zahirnya. Ha, faham? Ya, ha, secara zahir. Tapi ulama khalaf, ulama yang kemudian yang mentakwilkan makna istawa itu, mentakwilkan itu maksudnya memalingkan makna yang asal kepada satu makna yang lain yang layak bagi Allah Ta'ala. Itu takwil lah. Ya, takwil memalingkan makna yang asal kepada satu makna lain yang layak bagi Allah Ta'ala. Jadi takwil ini bukan ulama yang buat. Takwil ini sudah ada di zaman sahabat lagi. Terutamanya banyak riwayat-riwayat ya, yang sahih yang boleh tengok, ha, seperti tafsir At-Tabari, ya, yang mana riwayat, yang mana riwayat Ibn Abbas, ya, sahabat Nabi Ibn Abbas yang mentakwilkan salah satu contoh ayat Al-Quran yang mana yauma yukshafu an saq, ya, yauma yukshafu an saq, ayat tersebut di mana hari itu terbuka, kalau kita ambil maknanya yang zahir, terbuka apa, betis. Allah Ta'ala ada betis pula. Jadi sebab itu sahabat mentakwilkan, ya, saq iaitu dengan makna syiddah, bersangatan, iaitu hari akhirat yang bersangatan, bersangatan takutnya, bersangatan macam-macam lah, terbukalah pada hari tersebut di yaumul mahsyar. Ya, ha, itu maksud saq. Kalau ambil makna zahir, saq itu betis. Boleh buka terjemah tengok. Ha, ya, betis. Jadi itu ayat mutasyabihat lah itu.
Ini sama juga dengan yadun, tangan. Ya, jadi kalaulah kita himpunkan ayat Al-Quran, himpunkan hadis-hadis yang orang kata pun hadis sahih yang menyatakan objek ataupun fizikal bagi Allah Ta'ala nanti akan jadi pelik. Tangan Allah Ta'ala ada dua, kedua-duanya tangan kanan. Maka pelik. Bukan hadis tu salah, tidak. Kalau ambil makna tu, faham yang salah. Bukan hadis yang salah, faham yang salah. Ini dulu Allah Ta'ala. Dan kalau orang yang dengar pelik, Tuhan Islam apa lah ni? Ya, bukan tak percaya hadis tak. Ya, masalahnya faham kamu tu yang salah. Sebagaimana kamu faham tadi, duduk atas arsy, tangan Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada betis, Allah Ta'ala ada mata. Pelik. Jadilah pelik. Sebab itu kena faham. Kalau faham ayat tu sudahlah. Maknanya penafian Allah Ta'ala itu berfizikal, berobjek, berjisim, berjasad. Allah Ta'ala bukan itu. Jadi penafian mukhalafatuhu ta'ala ilah hadis itu menafikan Allah Ta'ala sama dengan makhluk dari sudut Allah Ta'ala itu bukan jisim, bukan fizikal. Baik, jelas setakat ni. Ada soalan nak tanya? Baik, sifat yang keempat. Ini kita baca laju, tak apa. Sebab apa, nanti akan ada huraian dia satu-satu sifat. Qiyamuhu binafsih. Artinya, qiyamuhu berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri. Maksudnya berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri, menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada zat ataupun pencipta yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala tidak perlukan kepada yang lain untuk dia ada. Sebab itu kita qiyamuhu binafsih, yang berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendiri untuk menafikan Allah Ta'ala perlu kepada yang lain untuk mengekalkannya, untuk berkuasanya. Allah Ta'ala itu tidak perlu pada zat-zat yang lain. Allah Ta'ala hanya menunjukkan kekuasaannya itu dengan menciptakan malaikat dan memberi tugas kepada malaikat. Bukannya Allah Ta'ala itu lemah sehingga perlu kepada malaikat, tidak. Tetapi Allah Ta'ala itu menunjukkan kekuasaannya menciptakan pelbagai makhluk, macam-macam jenis makhluk yang hidup. Malaikatnya, jinnya, iblisnya, manusianya, haiwannya, macam-macam lah rohnya. Itu merotikan, nak menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau tak ada semua ini pun, Allah Ta'ala itu tetaplah wujud sedia kalanya dia. Jadi Allah Ta'ala tak rugi pun. Kalau kita tak solat, Allah Ta'ala tak rugi pun. Bahkan kita lah yang rugi. Kalau kita tak sembah dia, tak tunduk patuh kepada perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ada rugi apa pun. Kita lah yang rugi. Minal khasirin, daripada golongan orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala tetaplah berkuasa. Allah Ta'ala jadikan syurga, neraka. Allah Ta'ala utuskan para rasul nak menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala, menyuruh hamba-hambanya itu untuk mentauhidkan dia daripada rasul yang pertama, Nabi Adam AS, sehinggalah rasul pengakhirnya, penutup segala anbiya, iaitu Nabi kita, penghulu kita Nabi Muhammad SAW, menyampaikan risalah
daripada Allah Subhanahu wa Taala, menyampaikan syariat Allah Taala kepada kita, menceritakan tentang adanya syurga neraka, menceritakan tentang baik buruk, menceritakan tentang dosa pahala. Mana-mana sahaja yang kita nak buat, kita boleh pilih sama ada nak pilih jalan ke syurga atau nak pilih jalan ke neraka. Semuanya sudah diberitahu. Jadi kita tak boleh nak berkata apa di hadapan Sang Pencipta suatu ketika apabila dihimpunkan semua manusia di atas muka bumi. Ya? Maka semua kita akan diadili di hadapan mahkamah Rabbul Jalil. Di situlah sebenar-benar kehidupan kita, bukan dunia ni. Dunia ni kehidupan yang nak pergi kepada kehidupan yang kekal. Dunia kehidupan yang sementara. Ya, ha, jadi kita nak sampai kepada kehidupan yang kekal. Pilih sama ada nak bahagia selama-lamanya atau kita pilih nak sengsara selama-lamanya. Ya, itu pilihan kita. Ya, kalau nak bahagia, maka jalan bahagia sudah diberitahu. Nak sengsara, jalan sengsara pun dah ada. Ya, sebab itu kadang-kadang itu kita pilih selesa, ya, rasa selesa kita itu selesa dengan yang dah biasa. Bila kita selesa dengan perkara yang biasa, maka kita akan rasa, ya, sesuatu perkara kita membiasakan diri kita buat. Bila dah biasakan, kita akan rasa selesa dengan apa yang kita dah biasa. Jadi dah selesa dengan apa yang dah biasa, akan timbul rasa. Rasa apa? Rasa seronok. Ya, seronok. Dah selesa buat benda yang dah biasa, rasa seronok. Tapi seronok ada dua. Seronok yang bahagia atau seronok yang sengsara. Ya, seronok yang bahagia natijahnya syurga. Seronok-seronok juga. Tapi seronok yang sengsara hakikatnya ke neraka. Seronok. Buat maksiat seronok. Pasal dia rasa selesa dengan maksiat yang dia buat, dengan dosa yang dia buat, seronok. Tapi sebenarnya hakikat seronok yang sengsara, bukan seronok yang bahagia. Seronoklah juga, tapi seronok yang bawa kepada sengsara. Ya, ha, baik. Jadi itu pilihan kita. Jadi kita, apa yang kita pilih, manusia apa yang dia pilih. Baik. Kemudian sifat yang kelima, wahdaniyah, iaitu tunggal. Qul huwallahu ahad. Ya, esa, tunggal. Makna menafikan berbilang-bilang. Makna tak ada, ada dua, tiga Tuhan dan sebagainya. Hanyalah Allah Ta'ala itu esa, wahdaniyah. Ya, tunggal. Dan tunggal itu pula pada sifat-sifatnya. Ya, tunggal pada zat, tunggal pada sifat. Baik. Setakat ni ada soalan? Jelas. Ya, jadi sifat, sifat nafsiah apa? Sifat nafsiah? Ulang kaji. Sifat nafsiah apa dia? Allah Ta'ala ada empat jenis sifat. Yang pertama nafsiah, yang kedua salbiah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Jadi nafsiah itu sifat bangsa zat. Ya, nafsiah adalah bangsa diri, itu bangsa zat. Apa dia sifat di bawah sifat nafsiah? Iaitu sifat wujud. Itu bangsa zat, zat Allah Ta'ala yang wajib wujud. Baik, salbiah. Salbiah menafikan yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Ada berapa sifat? Ada lima sifat. Jadi kita dah cover enam sifat. Ya, belum cover lagi sepenuhnya lah. Ya, baru sekadar umum, baru belum huraian setiap satu lagi, belum. Ya, jadi ma'ani ada tujuh sifat.
ya. Nah, lepas qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah, masuk sifat ma'ani, qudra, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam. Habis ma'ani masuk ma'nawiyah, qiyamu apa, kaunuhu qadiran, kaunuhu semua itulah aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Cukuplah 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib kita ketahui bagi setiap mukallaf, yang bukan bagi setiap umur 30 tahun ke atas, tidak. Atau bukan bagi setiap umur 40 tahun ke atas, tidak. Bagi setiap mukallaf, ya, mukallaf. Mukallaf ni siapa? Jangan tertukar. Ya, mukallaf dengan mumayyiz. Kena tertukar pula. Ya, nanti kita buat ujian. Ya, ujian. Apakah itu mumayyiz? Apa itu mukallaf? Tengok, ada tak boleh jawab. Ya, dia kena buat ujian patutnya ni. Kan, mengaji fiqah kena ada ujiannya. Kan, berikan takrif air mutlak. Sudah. Bawa air mutlak. Kan, air mutlak ada berapa jenis? Tuliskan. Tulis. Baru tahu tahap fardu ain kita. Ini dah rasa 50 tahun, 60 tahun fardu ain dah rasa lepas. Main test tengok. Ya. Kan. Buat ujian. Test. Baru tahu tinggi rendahnya. Ya, dia kena tu sebab fardu ain ni wajib. Ya, bukan sunat nak, wajib. Fardu ain kalau bab fiqh tu daripada bab taharah sampai nak habis, sampai amalan kita daripada bab taharah, bab bersuci. Nak kena tahu bersuci. Ya, bab wudu, niat wudu, syarat sah wudu, rukun wudu, itu wajib fardu ain. Buatlah itu, buat itu perbuatan. Ya, wajib pada perbuatan satu, wajib pada ilmu satu. Ya, berdasarkan hadis Nabi, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fariidah. Fariidah itu apa? Wajib. Ilmu apa? Ilmu fardu ain. Apa dia fardu ain itu? Tentang Islam, iman, ihsan. Islam itu fiqah, iman itu tauhid, ihsan itu tasawuf. Wajib kena tahu kadar fardu ain. Kadar fardu ain itu yang basic lah, yang kita buat. Bab solat ada berapa? Rukun solat, syarat sah solat. Eh, tapi pada bab taharah, batal wuduknya, sah wuduknya, jenuh jawabnya tu. Kan? Lepas tak lepas tu. Bab ilmu, bab praktikal, okey lah. Bab kewajipan pada ilmu tu, nak semua ada dalam ni. Ya? Buat lain. Kadang-kadang buat pun kita sangkut juga. Kan? Tengah-tengah imam semayang kan, Allahu Akbar, keletuh tai cicak jatuh atas lembang imam. Tok Bilal, Tok Siak nampak. Hai si, macam mana? Tepuk belakang kepala imam macam lu pula anak imam flying kick payah dia. Ha kan. Tok Siak dan Tok Bilal main laga-laga sipu pula. Kan tok. Sudah sudah lah. Tunggu. Hanya macam mana tu nak buat? Itu basic. Kalau semayang berjemaah lah. Kan? Yang nampak ni, yang nampak tai cicak dekat ekor untuk serban untuk imam, ataupun yang nampak tai cicak atas bahu imam, nak buat macam mana? Itu basic je tu. Ya? Sampai ke sudah tak pula semayang ni lah. Semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam habis semayang. Imam habis semayang. Bila kata, macam mana? Beritahu imam. Bagilah tau. Bagilah. Okeylah. Maaf, maaf. Ada tak cicak tadi masa imam? Ya ke? Ada tak cicak tadi?
Imam pun confused juga. Macam mana? Sah ke batal? Imam pula tanya Tok Bila sah ke batal lah. Kacau kan? Sah ke batal semayang saya tadi? Ha? Bila Imam tu entahlah, Imam saya pun tak tahu. Alah jenuh pula. Nah, jadi kesudahannya macam inilah. Kita semayang balik lah. Kan? Ha, semua wahai jemaah jangan balik dulu tu. Ha, tadi semayang saya dah batal sebab ada tahi cicak. Habis semua pakat kena semayang lagi. Ha, dah jenuh. Ya? Ha, sebab apa? Sebab tak lepas fardu ain, tak mengaji. Ya? Jadi sembahyang imam dah batal pada pengetahuan bila dengan siap. Jadi bila dengan siap dah tahu imam batal, dia tak boleh ikut imam dah. Dia kena mufaraqah wajib. Keadaan yang wajib mufaraqah bagi makmum apabila makmum sudah tahu bahawa imam sudah batal. Yang tahu sahaja. Ha, wajib tak bila dengan siap tadi bagi tahu imam? Tak wajib hukumnya. Tak wajib pun. Sebab imam dia tak tahu. Jadi bila dia tak tahu semayang dia sah. Ha, kan? Kalau dia nak tegur tahi cicak pun tunggu imam nak balik. So, imam ada tahi cicak? Ha, okey. Imam pun tak perasan. Mungkin kena waktu dia dekat luar tadi. Bukannya waktu baru tengah-tengah habis semayang. Ha, jadi makanya semayang semua sah lah. Tak ada masalah. Tapi kalau dah imam pula umum, jadi wajiblah makmum taat pada perintah imam. Sebab ya, bila imam perintahkan pada sesuatu perkara yang wajib semayang tadi, semua kena wajib taat. Kalau tak taat berdosa pula. Ha, jadi menyusahkan. Sebab itu pentingnya fardu ain mengaji. Ya, belajar fardu ain. Belajar betul-betul fiqahnya, tauhidnya. Ha, kalau tak lepas kita takut berdosa. Ya? Sebab benda wajib kita tinggalkan, mungkin berdosa hukumnya. Nah, baik. Itu selingan lah. Selingan. Ada soalan nak tanya? Solat tu juga sah kan? Ya, solat. Ha. Wuduk sah. Wuduk tak batal. Ada orang tanya. Ha, ya? Perkara yang membatalkan solat belum tentu membatalkan wuduk. Belum tentu, bukan semestinya dah. Macam pakaian kena najis. Pakaian kena najis tengah sembahyang, tengah solat, maka membatalkan solat. Tapi tidak membatalkan wudu. Ya? Ha, tu. Tapi kalau makan time solat, batal solat saja. Wudu pun tak batal. Ha, ini tak sama dengan ada mazhab lain boleh batal wuduk sekali. Itu ha, mazhab lain lah. Ada sebahagian mazhab ketawa pun boleh batal wuduk kalau ketawa dalam solat. Ini mazhab Hanafi. Ini kurang ya. Kalau mazhab Syafi'i ketawa batal solat je. Ya, wuduk tak batal. Ya, jadi jangan pula bila batal solat batal wuduk. Kalau ketika solat ada angin keluar ya, daripada antara salah satu dua lubang, barulah batal wuduk sekali. Solat batal, wuduk batal ya. Ataupun tengah-tengah sembahyang untuk imam pensan, berbu pensan ya, pensan pun membatalkan wuduk. Sembahyang batal, wuduk batal lah ya, pensan antara perkara. Sebab pensan dia lebih kuat macam tidur baring ya, dalam keadaan baring membatalkan wudu. Tidur duduk tak apa ya, tidur duduk tak batal wudu. Tapi kalau tidur baring tak kira lah meniarap ke, terlentang ke, mengiring ke, asal dia baring tidur tu, maka wudunya batal ya. Ha, jelas. Ya? Ah, kalau baring saja tak apa, dia tak terlelap.
Nah, kalau baring plus telelap batal. Ya, batal. Baring tak apa. Jangan tidur. Nah, kalau tidur duduk tak apa. Tengah-tengah mengaji ni kan. Tak apa. Tak batal duduk. Ya, tapi sunat tajdid dulu wudu. Sunat sahaja. Nah, sunat sahaja memperbaharui wudu. Sama lah kan. Ramai orang tidur kadang khutbah Jumaat. Ya, ha, tapi kalau mengaji tauhid ni paling ramai yang tidur. Ya. Kalau mengaji fiqh, oi, segar mata masing-masing. Ya, kalau fiqh sedap ni nak goreng kan. Bukan goreng apa dak pasal hukum kan. Ini boleh, ini tak boleh, ini sah tak sah. Kalau mengaji ni Allah wujud, wujud ni Allah. Mula dah dia berkeruk dahi dah. Dah berkeruk dahi tu dia dah berat dah. Dia bila dah berat kepala tu, dia turun ke mata tu. Ha, kan? Kepala berat, dia turun mata, mata berat sekali. Itu dia. Kalau tauhid lah. Kalau tasawuf, okey lagi. Ada orang dia tasawuf, okey lagi lah. Dia kadang-kadang dia tergelam dalam zikir. Tak apalah, okey lagi lah. Tahu lah kan, memang betul-betul tenggelam dalam zikir tu, dia dah pergi alam lain, tak tahu lah tu. Dia dah masuk alam, boleh panggil kan. Baik, Allah alam. Ada soalan lain? Ya. Bila nampak dia naik jadi imam, dah tak boleh. Ya, kalau cara tu, cara yang tidak kurang beradab. Sebab contohnya dia dah kata apa? Ah, itulah dia dah merampas puasa. Tak boleh. Ya, imam tu masih sah. Masih sah pada diri imam. Tapi pada diri Bilal tadi imam dah batal. Jadi dia mufarraqah saja. Tapi walaupun dia mufarraqah, persoalan dapat tak pahala jemaah? Dapat. Ya, walaupun mufarraqah tapi masih dapat pahala jemaah yang 27 tu tetap dapat. Dia boleh tengok dalam kitab pedoman sembahyang berjemaah. Ada yang tersebut. Walaupun kita mufarakah, ya, tapi kita tadi dah bersama-sama imam, kita tetap dapat pahala berjemaah. Ya. Tak perlu. Tak perlu pun. Tak perlu pun subhanallah. Ada imam subhanallah. Ada salah baca semayang asar. Bila bila dengar kau semayang asar subhanallah. Kau fuh dah imam kan? Jadi kau apa hal imam pula ada bising. Jadi tak perlu lah. Jadi tak perlu begitu. Ya. Ya. Kalau imam mufarraqah, imam batal. Baik. Kalau imam batal, okay, teruskan. Tak perlu dah. Dia nak baca surah lain pun tak apa. Perlu tak ulang Fatihah pun tak perlu dah. Tak perlu dia sambungkan terus. Kalau dia mampu untuk sambung apa yang dibaca imam tadi, tak buat dia tadi imam baca surah Maidah. Tapi kalau dia hafiz tak apalah, dia tahu kat mana imam berhenti tadi kan, dia sambung balik tak apalah kan, jenuh pula nak menyambung itu. Jadi tak wajib hukumnya menyambung bacaan imam kecuali terbatal pada Fatihah, wajib ulang Fatihah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Angin keluar kan? Imam pun duduk belakang, buat isyarat lah. Maknanya wuduk dah terbatal. Jadi bergaduh pula bila kan siap. Satu pula nak naik imam kan, member tu pula siapa naik. Jadi kalau imam pandai, imam yang tarik je lah. Imam tarik nasib lah. Jangan bergaduh pula dengan imam. Saya tak nak, saya tak nak.
letih juga yang tu. Sebab itulah disunatkan yang duduk belakang imam ni boleh naik jadi imam. Ya. Ha, lepas ni kena buat syarat nak jadi AJK semua boleh jadi imam. Ya, ha, nasiblah. Semua kena boleh jadi imam. Ya, ready on the spot. Ya, pilot kita dah tumbang ni. Ya, kena orang boleh ambil alih. Ya, kita punya jet pejuang ni. Flat. Ya, ha, baik. Jangan pula bergaduh depan tu, jangan lu makmum. Ya, ha, baik. Boleh ya? InsyaAllah. Boleh imam, imam boleh. Ha, imam boleh tarik. Masalah. Ha, boleh. Ha, ya. Kena ready lah lepas ni, tak ada orang duduk belakang imam masuklah. Ada jenuh. Ya, kalau ada budak ni semua budak. Budak tu jadi imam kan ni. Ya? Sebab takut tak jumpa kan. Tak jumpa ayat. Ya? Allahuakbar. Baik. Boleh itu dekat sini ya. Kita sama kemudian. Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة